Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ajay. Pagi hari ini channel Ajay sedang vlog kegiatan ibu-ibu. Itu informasinya mau healing atau mau penyegaran lah. Jadi ini dalam rangka acara sebulan sekali, yaitu di awal bulan ya, di awal bulan kegiatan ibu-ibu senam dari Sanggarden. Kali ini ibu-ibu akan berangkat atau bersenamnya di salah satu desa wisata yang berada di Cileungsi ya, sahabat-sahabat channel Ajay, yaitu di Kali Cibarengkok atau Wisata Kali Cibarengkok, yaitu yang berada di Kampung Cibarengkok RT 4 RW 2 Desa Cipecang Kabupaten Bogor ya. Seperti itu sahabat-sahabat channel Ajay. Yuk kita simak keseruan-keseruan ibu-ibu ini dalam rangka merepres pikirannya atau merepres dalam kesempatan kegiatan ibu-ibunya. Yuk simak-simak keseruannya. Sahabat-sahabat channel Ajay, kita ikutin terus ya kegiatan emak-emaknya, kegiatan ibu-ibunya. Nah ini di Kali Cibarengkok ini memang ada aliran air yang gemercik ya, gemercik. Oke, kita ikutin kegiatan. Nah di sana juga ibu-ibu melaksanakan kegiatan senam berolahraga ya, memang ini kegiatan rutin ya, kegiatan rutin itu dari program Sanggar Dennya seperti ini. Ya sebulan sekali ibu-ibu ini melaksanakan kegiatan senamnya itu di luar daripada sanggar. Seperti itu sahabat-sahabat senam aja. Nah ada informasi bahwa wisata ini atau wisata Kali Cibarengkok ini yaitu dikembangkan oleh salah seorang ketokohan masyarakat yang berada yaitu di Kampung Cibarengkok atau kalau dibilang sesepuh ya, menurut informasi ini. Jadi ada informasi seperti itu, bahwasannya wisata ini bertujuannya yaitu untuk menggalakkan di lingkungan lah. Intinya mungkin orang-orang yang berjualan pada setiap hari atau hari-hari weekend nih kalau yang rame ya. Kalau hari-hari biasa nih seperti ini kondisinya sepi, padahal memang bukanya setiap hari seperti itu sahabat channel Ajay. Jadi untuk bertujuan, intinya untuk kegiatan warga masyarakat yang di lingkungan seperti itu. Nah ini dikembangkan itu oleh salah seorang tokoh kesepuhan, dimiliki itu salah satu pondok pesantren atau memiliki yayasan pesantren. Menurut informasinya itu pondok pesantren Al Hasaniyah ya, yang tepat berada di depan tempat wisata ini atau bisa disebut seorang ayah ya di sana. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ada sumber mengatakan seperti itu. Jadi wisata ini sengaja dibuat dan dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Ini cukup bagus ya dengan aliran-aliran air atau yang untuk kolam seperti ini. Makanya ini cocok lah untuk berhealing atau berrekreasi keluarga ya. Apalagi yang mempunyai anak-anak seperti itu, sahabat-sahabat semua aja ya. Jadi seperti itulah Kali Cibarengkok ya. Jadi ini berada di Desa Cipecang, cukup dekat memang. Perjalanan cukup dekat dan cukup murah, pungut biaya parkiran saja. Itu sahabat-sahabat channel aja. Oke, baik sahabat-sahabat, terima kasih sudah mengikuti dan menonton videonya.
Seperti itu keadaan atau situasi di wisata atau desa wisata Kali Cibarengkok Cipecang. Ya, seperti itu sahabat-sahabat. Sekali lagi, Ajay ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.